kita. Dan ini langsung ke Adi tempat oleh-oleh. Udah lurus aja. Apa pesan-pesan kita di Bali? Disambut dengan hujan. Waduh, rame banget. Agak sedikit ya. Kita sekarang makan di Tempong Indra. Jadi rasanya apa? Kenapa ya? Kenapa udah? Terus manisnya satu, kelapa dua. Ini mangga. Semangka. Semangka. Es teh manisnya satu. Es teh manis satu. Kelapa dua. Jangan pakai gula. Kelapanya murni ya. Iya, kelapa batok soalnya dia. Iya. Oke, kalau begitu harus setengah sendok. Api. Terus nanti take away satu ya. Boleh. Take away untuk siapa? Ikan jarote. Oke, kalau mau langsung take away boleh. Maksudnya ini biar nanti diproses di sana. Biar enggak capek nunggu lagi. Berarti itu aja ayam. Ayam aja satu. Udah lapar ya? Itu aja. Sama nasi. Iya. Udah pakai tadi semua. Oke. Ini aja ya. Oke, ini aja ya. Terima kasih buat rekan kita. Ya, jadi kita mau makan siang ya. Kita belum makan satu tahun ayam tempong Indra. Satu tahun kan, jadi kita baru satu tahun makan ayam tempong Indra aja. Satu tahun yang lalu kita belum makan. Iya, belum makan. Sekarang kita bukannya waktu ke Bali aku bawain. Oh iya, kita disinilah empat lagi. Makan empat lagi. Pertama kali kita baru-baru makan tempong Indra. Iya. Biasanya aku bisa beda hari kesempatan gitu kan si A dulu bisa makan lagi.
Bu Satu udah duluan, Bu Satu ke Agung Bali namanya. Kita lihat ada apa di dalamnya. Pusat Korele. Pusat Korele Bali. Oke, cirao. Kalian aku pakai balu lu. Mbak, kantongin dulu, Mbak. Kantongin dulu. Nanti perlu lagi. Di sebelah sini deh. Nah, duluan. Oh, enggak makan. Yang mana ya? Ini enak. Nak.
mana nak? Mana? Pantu ya, Likubut. Maaf melewati kalau nggak sopan. Mana dia? Assalamualaikum. Om, berarti nggak ada airnya itu ya, kotaknya? Nggak ada. Oh iya. Malu? Itu acara apa ini, Malu? 2 tahunnya. 2 tahun meninggalnya. Ini masih banyak.